Buset. Itu uang jajan atau gaji, anjay? Gaji aja nggak sebanyak itu ya. Kalian lebih gaji UMR kan? Lu bayangin uang jajan. Kalian uang jajannya berapa, guys? Pas sekolah, guys, ya. Palingnya berapa, guys, ya? Sebulan itu paling nggak nyampe lah 2 juta, guys, ya. Ini 7 juta seminggu, guys. Buset. Jajan 7 juta, bro. Yang gua takutin, kakak ini lulus sekolah, masuk dunia kerja, kaget. Loh, ternyata gaji cuma segini. Banyakkan uang jajan gua. What's up guys, welcome back to my channel. Selamat kembali di channel Sefian DC. Gimana nih kabarnya sobat DC semua? Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya guys ya. Oke, di video kali ini kita akan reaction video-video menarik lagi guys, yang pastinya FYP dan viral teman-teman. Nah, buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung klik tombol subscribe ini guys ya, untuk mencapai 1 juta subscriber guys, dan tombol like-nya untuk mencapai 1000 like pertama. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Aku tidak percaya aku merekam ini di kebun binatang. Kenapa okay, nih? Yeah. Oh, dilempar sayuran ya? Gue kira cuma manusia doang yang punya rasa iri hati dengki ya. Hewan juga ada, bro. Anjir, dijorokin. Memang binatang, guys. Parah, parah. Lucu. Ya, imut guys ya. Lucu lucu. Lah, kok jadi main gundu? Ketawa lagi, happy lagi dia. Ya udah mbak, kalau nggak bisa main liar, mas. Ini kena nggak ada setik apa gimana guys ya, dia disentil guys ya, kayak kelereng. Rusak kayak di rumah, malah main gundu, kayak kelereng, wah rusak. Yes. Kenapa nih helikopter? Kakinya mancang. Bisa-bisanya baling-balingnya itu bisa, mutar ke samping tapi terbang ya guys ya. Memang teknologi India ini luar biasa cuy, mantap sekali cok. Buset. Itu uang jajan atau gaji, anjay? Gaji aja nggak sebanyak itu ya. Kalian lebih gaji UMR kan? Lu bayangin uang jajan. Kalian uang jajannya berapa guys? Pas sekolah guys ya. Palingnya berapa guys ya, sebulan itu paling nggak nyampe lah 2 juta guys ya. Ini 7 juta seminggu guys, buset. Aja 7 juta bro, yang gua takutin kakak ini lulus sekolah, masuk dunia kerja, kaget. Loh, ternyata gaji cuma segini, banyakkan uang jajan gua. Anjay, tapi nggak mungkin sih, orang model-modelan begini mah habis lulus langsung ngejalanin usaha apa-apa. Anjay. Juta ya, 7 juta cok. Bukan level kita guys ya. Rp20.000 apa nih? Rp20.000 per minggu? Oh per minggu, kalau per minggu itu Rp100.000 sih. Uang jajan saya per minggu itu Rp100.000. Oh berarti okay, per hari Rp20.000 ya. Soalnya kan sekolah itu yang gue tahu daerah Jabodetabek itu Senin sampai Jumat doang. Sabtu minggu libur. Kalau di sekolah gue dulu itu Senin sampai Sabtu masuknya. Dan uang jajan gue dulu tuh cuma 3.000. Emang enak, zaman-zaman anak sekarang mah enak-enak banget ya. Uang jajan 7 juta cok. Gue udah gak makan di kantin lagi coy. Pulang dari sekolah langsung nge-mall gue anjay. Aku orangnya malas keluar. Tapi kalau sama kamu, ya kalau gak di perut, ya di mulut. Ini maksudnya keluar apa nih? Wah, kalau modelnya begini, oh, mending keluar dalam. Jebak dulu bro, DP-in dulu bro, ya kan? Kalau udah ter DP, ya gitulah, ya kan? Uang panai, ya kan? Jadi lebih murah diskon. Tapi kena gebok dulu sama bapaknya, guys. Ini memang ukti-ukti zaman sekarang tertutup pikirannya terbuka ya, guys. Mantap sekali. Kenapa ya kucing? Oh, anjay. Attention and pickpocket! Pura-pura tidur deh guys ya, tapi tangannya main guys, bahaya nih. Jadi ini pengen diam-diam menghanyutkan tidur, keren ya, strategi yang luar biasa cing. Apa guys? Zaman-zaman sekolah tuh seru-serunya diingatnya begini-begini nih. Kalau kita ingat masa-masa sekolah, kita ingat itu bukan masa-masa belajarnya, bukan ingat sama gurunya, masa-masa kayak gini. Kalau zaman gua dulu trennya itu kiblatnya Instagram. Kalau sekarang kan tren itu kiblatnya TikTok. Jadi kayak ada mannequin challenge dulu tuh yang kayak patung lagi rame di Instagram.
ikutin tuh sama anak-anak sekolah gue. Tapi ini yang kita ingat dari sekolah cuy, Seven dengan apa namanya guru-guru BK. Soalnya gue langganan guru BK anjay, jadi kayak udah muak gitu loh kalau gue masuk ruang BK anjay. Apa nih nasi? Apa nih bolu? Goblok. Apa nih? Coklat biasa, roti. Gak bolu brownies, goblok banget anjay. Padahal mukanya kayak muka orang-orang. Jangan salah guys ya, kalau orang-orang ASMR itu guys ya, atau mukbang-mukbang itu pasti aneh-aneh aja guys yang dimukbangin guys. Kadang dia mukbang itu pakai apa, daun apa guys. Bener ya jelas. Guys ya, tapi sesat. Gimana, guys? Makan nasi padang di bioskop. Hah? Pemula. Profesional. Deg-degan. Langsung masuk. Jir berhasil. Aman road. Baunya nyebar di bioskop. Niat banget guys ya. Nyam nyam. Udah goblok bangga lagi. Tolong di banet dari bioskop se-Indonesia guys ya. Maksudnya gini loh, ya ketika lu bertamu ke rumah orang, ya lu harus ikutin aturan pemilik rumah. Ya sama lu ke bioskop, ikutin aturan bioskop. Ya walaupun gua tahu sih harganya memang gak masuk akal, mahal banget cuy makanan di bioskop. Tolong lah di diskon anjay, biar kami itu gak nyelundupin makanan ke dalam. Tolong dimurahin, mahal jujur, mahal cok. Tapi ya jangan bawa, jangan nyelundupin makanan juga gitu loh. Apalagi kalau lu videoin, itu namanya tolol anjay. Kalau gue sih, ya jujur-jujur aja, bukan orang baik banget sih gue. Kadang-kadang nyelundupin minuman, tapi gak gue videoin. Gak gue masukin TikTok kan. Bisa gue ngomong di YouTube, gue nyebar aib gue sendiri. Aduh, belum tertulis wadih. Yaudah, next. Salting brutal. Langsung salting brutal guys. Itu langsung diingat seumur hidup men. Habis acara selesai, pulang ke rumah mandi di tempat tidur dia musuh sendiri karena gila ya kan baper. Cowoknya cuma main-main doang aja. Motornya guys dicium guys. Motor atas nama bapak dicium pacar anak. Cek STNK-nya ya. Beneran nama atas nama pacar lo atau atas nama bapaknya. Tapi daripada nyium motornya kenapa gak kenal potnya ya sekalian. Ini mbaknya cinta motornya guys, bukan cinta abangnya. Makanya apa? Aerox. Nah anjay kok gak Aerox. Kayak motor-motor metrik yang lagi kekinian sekarang lah. Kalau banyak modal Vespa ya kan anjay. Gue kemarin ngeliat rambut bentuk angsa, sekarang bentuk lobster anjir. Ini lobster atau bentuk laba-laba sih? Fitting is ya. Ada sedesa aja. Tuan krep. Wah. Gusuk guys. Ini pemilik hajatan atau apa? Tekor ini guys ya. Apa pernikahan udah ketar-ketir ngeliat ini guys. Ini sih udah porsi tumbal ya guys ya. Apa nih guys? Pintunya keganjel guys ya. What the? Bro, what are you doing? Ini kayak sound penguras kuota di TikTok. Kalau saya udah ada sound ini pasti kayak apa ya? Kayak cerita horor gitu ya kan. Kita tontonin sampai habis karena penasaran. Anjay. Putri P, ntar malam jalan yuk. Cowok gue lagi keluar kota, bisa ke anjay. Putri memang cocoknya dihamilin terus ditinggalin guys. Putri ya Allah, putri memang cocok dinodai doang putri ini. Lo minta udahan, lo pikir aja cewek mana yang kuat diginiin. Coba sini lo di posisi gue. Ya udah kalau udahan gue lanjut ngegame anjay, buang waktu anjay. Pacaran buang waktu, ngegame pun buang waktu. Kalau nge-game Mobile Legends jadi pro player sih gak apa-apa. Jadi penjoki sih gak apa-apa. Gue udah main Mobile Legends begadang-begadang ketemu Epic. Binatang anda namanya guys. Ya, ya. Jadi kalau anda udah main Mobile Legends tetap stay di Epic bertahun-tahun. Mending tuh Mobile Legends lu hapus. Bar soalnya bro. Apa nih? Kencana. Hari pertama juga. Kencana ya. Baik kali kagak aja guys. Extra topping. Anjay. Tolong ini ya. Di share lokasi penjualnya guys. Enak banget ya kan. 10 ribu kalau extra toppingnya segini. Tiap hari gue cemilin sampai gue kena diabetes. Ini kucing atau babi guling? Kucing apa? Tikus, ini kucing atau babi guling guys? Lo tau kan babi guling yang ada di TikTok ya kan? Gembul, warna pink.
terus diputer-puter jadi coklat nih kucing atau? Tapi sekilas kayak ini guys ya, kayak apa tikus guys ya, tikus gede itu guys, wirok itu. Babi guling. Wah, mantap. Tapi gak ada bulunya guys. Kucing dicium. Ada yang dicium mulut kucing. Minum air jamban dodol. Ayo lo. Tendang ya, bang, gak sopan ya. Tendang. Ini apa nih, masalah apa nih? Lu makan ini, kena kanker lu mati. Ini apa? Nudis sampai. Ini maksud gua untuk murid yang duduk paling belakang yang gimana ngeliatnya pak? Iya ya, juga gitu. Dihapus dulu tuh dari sini, ya kan? Lanjut aja ke sini. Eh percuma sih, mau ditulis di papan tulis pun gak bakal gue catat juga ini ke buku gue. Gak ngerti guys, gak ngerti, sumpah. Oke teman-teman, jadi seperti itu guys ya video reaction kita kali ini guys. Semoga kalian terhibur dengan video yang telah ditampilkan tadi. Dan buat kalian yang belum subscribe video ini, langsung klik aja tombol subscribe di bawah ini guys ya. Oke, thank you, see you di next video.